Jumpa lagi bersama W Elektronik. Kali ini saya akan membahas tentang cara perbaiki LCD radio RIG. TM241 ini LCD-nya itu sudah hitam, buram, retak-retak. Pokoknya nggak enak dipandang. Untuk tips cara perbaikannya silahkan saksikan video ini. Perhatikan kondisi layarnya sudah menghitam, sudah keriput seperti retak-retak, cuman sayang di kamera nggak kelihatan. Kita bongkar saja biar lebih jelas. Buka cover depan. Nah, kondisinya seperti ini. Kayak retak-retak, keriput. Kita dekatkan lagi. Ini kondisi LCD-nya seperti ini. Pinggirnya keriput, kayak retak-retak. Tengahnya hitam. Langsung kita eksekusi saja. Ini polarisnya udah keriput ya, bagian belakang. Ini untuk bagian depan. Jadi ini bagian belakang ini sudah keriput, tembus ke depan ke sini. Polaris bagian depannya juga sama, sudah harus diganti. Kita kupas pakai cutter biar copot. Nah, tinggal tarik. Sekarang tinggal bersihkan sisa-sisa bekas lem ocaknya yang nempel di LCD. Cara membersihkannya harus bening seperti ini ya. Ini masih ada lem oca. Yang ini sudah bersih dari lem. Sisa bekas lem yang tinggal sedikit-sedikit, tinggal gosok sama tisu. Sampai bening. Siapkan polarisnya, kita ukur sesuai dengan lebarnya LCD. Setelah dipotong, kita paskan dengan LCD-nya. Gosok perlahan, biar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di LCD ini. Ini adalah reflektor buat di bagian LCD belakang. Reflektor yang sudah keriput kita ganti, ukurannya kita sesuaikan saja dengan reflektor bekasnya. Nanti kita potong. Ini reflektor baru dan ini reflektor bekasnya. Mari kita tes hasilnya nanti kayak gimana.
kita on kan, blank, tidak ada penampakan. Tapi jangan khawatir, karena panel depan belum saya kasih polaris. Belum dikasih polaris karena untuk mengetahui berapa derajat yang diinginkan LCD ini. Berarti ini derajat yang pasnya. Tinggal kita potong sesuaikan dengan derajatnya. Kita bongkar lagi LCD-nya untuk memasang polaris depan. Kita ratakan. Nah, tadi kan seperti ini derajatnya, tinggal kita gunting. Sesuaikan dengan derajat yang diinginkan LCD ini. Kita tes lagi setelah dipasang polaris panel depan. Ini hasilnya. Angka sudah terlihat jelas. Buram, kusam, hitam sudah menghilang.